Oke guys, di video kali ini di part 3 ya, aku gak lama-lama. Di video kali ini aku akan bahas tentang tip hal yang dilakukan setelah channel dimonetisasi. Karena di tahap monetisasi penilaian itu ada peraturan pedoman komunitas. Jadi kalian itu harus mematuhi pedoman komunitas YouTube. Nah di sini di video kali ini aku akan bahas tentang hal yang dilakukan setelah channel kalian dimonetisasi. Apa aja analogi pasaran, tetap dipantengin terus sampai beres. Nah guys, setelah kalian sudah istilahnya menjadi program partner YouTube, nah di situ kalian jangan senang dulu, semua butuh persyaratan, butuh apa namanya. Nah poin pertama yaitu harus konsisten upload video. Tentu kalau channel yang baru lolos monetisasi itu harus konsisten upload video, karena channel YouTube yang baru dimonetisasi itu yaitu dia itu berjuang untuk mendapatkan dolar. Jadi harus konsisten upload video sebanyak-banyaknya untuk bisa ibaratnya mendapatkan dolar atau mendapatkan penghasilan dari video kalian. Karena kalau misalnya YouTuber yang baru berproses itu dia harus mengumpulkan dolarnya itu dari nol, dari proses, dari video. Jadi kalau kalian konsisten upload video itu kemungkinan dolarnya itu akan terus bertambah. Jadi dolar itu tergantung CPM yang ada di dolar tersebut ya. Kalau misalnya di Amerika Serikat dolarnya per tanggal ini 14.000, kemudian dikali dengan dolar yang kalian terima dari iklan tersebut, tergantung dari dolarnya itu naik atau tidak ya. Jadi kalau misalnya hal yang diperhatikan konten kreator yang setelah lolos monetisasi yaitu harus konsisten, karena kalian itu baru tahap awal kalian itu diterima. Jadi harus tetap fokus buat video sebanyak-banyaknya, mempertahankan kualitas video agar kalian bisa mendapatkan dolar. Nah di situ baru tahap kalian berjuang buat video dari awal. Jadi kalau misalnya tahap memenuhi persyaratannya itu jangan kalian lihat tuh langsung dapat penghasilan, itu baru tahap istilahnya kalian melamar pekerjaan gitu. Jadi untuk melamar pekerjaan itu kalian itu butuh persyaratan, misalnya kayak lulusan SMK, lulusan sarjana. Dari situ, dari persyaratan itu nanti kalian baru pengajuan diterima atau tidak. Nah dari status diterima atau tidaknya itu kalian baru berproses awal kalian bekerja atau membuat konten. Begitupun dengan YouTuber, kalau misalnya tahap persyaratan yaitu kalian itu ada persyaratan lulusan apa, setelah kalian diterima itu kalian sudah menjadi program partner YouTube, yaitu kalian baru tahap awal membuat konten. Jadi harus mengutamakan konsisten di awal kalian dimonetisasi, dan kalian harus membuat video yang kualitasnya menarik. Nah di poin kedua yang harus dilakukan setelah channel dimonetisasi, tentu harus monetisasi di on-kan. Nah, maksudnya dimonetisasi di on-kan yaitu kalian yang baru lolos monetisasi kan tentu monetisasinya itu belum aktif, masih abu-abu, masih dolarnya itu masih abu-abu. Jadi kalian harus on-kan untuk bisa kalian pasang iklannya itu di durasi berapa. Jadi kalau misalnya monetisasi di on-kan yaitu dolarnya yang pertama biru. Kalau misalnya monetisasi yang baru diterima itu dia abu-abu. Setelah kalian abu-abu, baru kalian lihat video-video kalian itu, dari videonya contohnya 50 menit kalian bisa lihat dolarnya itu abu-abu, kalian onin warna hijau. Kalau misalnya hijau, kuning, merah. Jadi kalian di onin hijau baru dolar atau iklannya itu aktif dan itu masuk proses penghasilan yang kalian terima, dan masuk dari dolarnya itu nanti masuk ke Google AdSense. Jadi sarana Google AdSense itu adalah sarana dari dolar YouTube Studio dimasuk ke Google AdSense. Nah di situ mendapatkan dolar. Nah nanti dolarnya itu dibentukkan dalam bentuk rupiah. Jadi kalian bisa lihat dolarnya itu di Google AdSense dan berapa nominal yang kalian bisa lihat di YouTube-nya. Jadi monetisasi di YouTube-nya itu harus diaktifkan dolarnya berwarna hijau, baru kalian bisa lihat di Google AdSense tahap dolarnya itu berapa dolar, CPM-nya itu berapa, dan nominal angka rupiahnya itu berapa. Nanti bisa lihat konten kreator itu mendapatkan gaji itu di Google AdSense-nya dalam bentuk dolar, bisa kalian lihat di rupiahnya berapa. Nah di situ baru kalian bisa onin iklannya guys. Jadi kalau misalnya lo YouTuber dolarnya kalian nggak aktifkan, yaitu jadi nggak bakalan masuk ke Google AdSense, nggak bakalan bisa iklannya itu masuk ke
akun Google Asin kalian. Jadi YouTuber itu pasti di onin langsung diaktifkan kalau saat monetisasi dolarnya, karena kita emang dibayarnya dari dolar atau iklan yang penonton lihat gitu guys. Nah, di poin ketiga yaitu hal yang dilakukan setelah channel dimonetisasi, yaitu kalian bisa menambahkan durasi iklan di 8 menit. Gitu. Kalian bisa lihat atau menambahkan iklan di 8 menit atau trafik iklannya. Contohnya kalau kalian sudah dimonetisasi, YouTuber itu kan bisa mengaktifkan dolarnya atau iklannya di video-video kalian. Contohnya di awal, di tengah, di akhir video. Jadi kalau YouTuber itu kalian bisa manfaatkan peluang yang tadi, poin yang tadi itu kalian harus menambahkan durasi iklan di 8 menit. Jadi ada space keunggulan kalian untuk bisa menambahkan iklan sebanyak-banyaknya kalau kalian lebih dari 8 menit video kalian. Makanya YouTuber itu harus buat konten yang lebih panjang agar iklannya itu lebih banyak. Jadi di 8 menit itu kalian bisa atur mau di awal, mau di tengah-tengah, mau di samping, mau di akhir video gitu. Contohnya kalau di 8 menit itu aku pasang 4 iklan, tetapi kalau di 1 menit sampai 7 menit itu nggak bisa, itu diatur YouTube. Jadi kalau misalnya udah lebih dari 8 menit baru kak konten kreatornya bisa ngatur sendiri, tapi kalau 1 sampai 7 menit itu diatur sama pihak YouTube iklannya itu muncul di mana. Jadi kalian harus buat video sebanyak-banyaknya. Begitupun kalau misalnya di 8 menit kalian atur, itu nggak semuanya muncul, itu tergantung dari kebijakan YouTube. Karena misalnya dari video kalian itu kalian atur di 8 menit ya, lebih itu ada 4 video atau 4 iklan ya, 4 iklan atau 5 iklan, itu kan kebanyakan 5 iklan, jadi nggak semuanya muncul. Jadi kalau misalnya kalian tempatkan video itu jangan sampai memotong pembicaraan. Contohnya kalian itu poin-poin iklannya itu harus sesuai sama isi video. Contohnya jangan sampai dari materi itu kalian potong iklan, itu nggak bisa. Jadi kalian harus sesuai part belakang. Kalau aku biasanya di awal sebelum on itu ada iklan. Nah di tengah-tengah itu di part yang penting aku pasukin. Nah di situ di tengahnya lagi aku pasukin. Jadi jangan sampai kalian memotong pembicaraan dengan memasangkan iklan dari video kalian. Jadi perhatikan part-partnya ya guys. Jadi di awal, di akhir, di tengah, jangan sampai dari materinya itu terpotong. Jadi kemungkinan kalau nggak sesuai itu iklannya nggak bakalan muncul ya guys. Itu penting banget untuk konten creator kalian manfaatkan buat video minimal itu 8 menit ke atas. Jadi kalian bisa manfaatkan iklannya atau memunculkan iklan atau menambahkan iklan dengan sebanyak-banyaknya untuk bisa kalian tempatkan di video kalian ya guys. Oke guys, di poin terakhir yaitu hal yang dilakukan setelah channel YouTube dimonetisasi. Nah, hal yang dilakukan channel YouTube kalian dimonetisasi yaitu kalian harus perhatikan yang tadi, hampir sama yang tadi, yaitu harus maksimalkan metadata. Maksimalkan metadata yaitu kalian harus perhatiin judulnya sama isi video atau thumbnailnya. Kalau kalian bisa lihat di beranda itu masuknya itu adalah thumbnail isi video. Thumbnail isi video itu harus sesuai sama judul. Judulnya itu harus sama isi video sama deskripsi. Deskripsinya itu harus sama, contohnya cara menjadi YouTuber. Cara menjadi YouTuber judulnya, deskripsinya cara menjadi YouTuber modal handphone, cara menjadi content creator, cara mendapatkan 1000 subscriber, cara mendapatkan 4000 jam tayang, itu berbau tentang YouTube. Jadi jangan sampai menyesatkan dengan dari content creator YouTube ke daily vlog segala macam, itu nggak bisa karena berbau sama materi yang kalian buat. Jangan deskripsinya itu menyesatkan penonton atau thumbnailnya itu clickbait atau nggak sesuai isi video. Jadi kemungkinan itu merugikan kalian. Jadi nggak bisa karena semuanya itu harus ada peraturannya dari judul, dari thumbnail, dari deskripsi itu harus sama menjadi content creator. Itu yang diperhatikan, hal apa yang dilakukan setelah channel YouTube kalian. Yang pertama, konsisten upload video. Karena kalau kalian udah dimonetisasi, kalian harus buat video dari awal untuk bisa mendapatkan penonton. Yang kedua itu monetisasi di onin, dolarnya itu harus aktif berwarna hijau. Yang ketiga itu menambahkan durasi iklan di 8 menit pertama. Kalian bisa mengatur kalau kalian video kalian itu lebih dari 8 menit di durasi yang kalian buat agar istilahnya kalian bisa lebih banyak iklan yang kalian terima. Yang keempat yaitu maksimalkan metadata dari data, judul, deskripsi, thumbnail sesuai. Oke guys, segitu dulu tentang seputar YouTube.
versi Nendi Channel. Semoga apa yang ku sampaikan bisa diterima kalian. Ku butuh saran, butuh komen, butuh masukan agar channel aku terus berkembang. See you next video, bye.